Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Kembali lagi nih di channel Mama Afnan. Dalam video ini Mama Afnan mau membuat es campur yang simple banget dan mudah cara buatnya. Simak videonya sampai selesai serta jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Langkah yang pertama yaitu kita mau membuat sirup gula merah. Bahannya ada 1 lembar daun pandan, ada 180 gram gula merah sisir, 300 ml air, dan 200 gram gula pasir serta setengah sendok teh garam. Nah, ini kita aduk-aduk sampai dia mendidih, kemudian matikan api. Setelah agak dingin baru kita saring. Selanjutnya di sini kita sediakan 1 bungkus es batu, kemudian ada 50 gram kolang-kaling, 50 gram buah nangka yang dicincang dadu, dan 200 gram cincau hitam. Nah, di sini kita memakai 200 gram tape. Ini kita aduk-aduk rata. Kemudian kita dapat menambahkan cendol. Nah, ini cendol udah beli jadi ya. Kita tambahkan. Kemudian kita dapat menambahkan santan. Nah, santannya ini setelah kita kukur, santannya itu kita peras dengan air matang ya, air hangat. Nah, jadi biar enak, gak cepat basi. Kemudian kita aduk. Nah, ini santannya sebanyak 800 ml ya. Selanjutnya kita dapat menambahkan sirup gula merahnya. Nah, udah jadi deh es campur gula merahnya. Simpel banget kan cara buatnya. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Terima kasih telah menonton channel Mama Afnan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.